لا يذكر النسابون أو المؤرخون في كتبهم القريبة من زمان أحمد بن عيسى أن له ابنا اسمه عبيد الله في القرن الخامس مثلا كانت ثلاثة كتب ألفت التي تذكر أحمد بن عيسى وأولاده ولكن كلها لا يذكر بأن لأحمد ابن عيسى ابنا اسمه عبيد الله الأول كتاب تهذيب الأنساب ونهاية الألقاب للعبيدلي الثاني كتاب المجد في أنساب الطالبين للنجم لنجم علي بن محمد العمري الثالث كتاب منتقلة الطالبية لأبي إسماعيل ابن إبراهيم بن ناصر بن طبطبا هذه الكتب كلها يذكر أحمد ابن عيسى وأولاده ولكن لا يذكر أن له ابنا اسمه عبيد الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد جعل الله وإياكم من أهل الخير والسعادة في الدين والدنيا والآخرة Wa shallallahu wa ranana wa umurakum wa umor ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi syaril al alam khasatan, fi Palestina wa qoiriha amin Allahumma amin. Yang pertama, video ini cuplikan tadi maksudnya itu saya ambil dari channel ya. Mungkin ini channel resminya pesantrennya Kyai Haji Madudin ya, Nahdlatul Ulum Cempaka. Karena saya lihat eh, belum pernah ada konten seperti itu Kyai Haji Madudin berbahasa Arab secara narasi bukan tulisan lalu diupload di YouTube. Ya mungkin siapa tahu nanti ditanggapi oleh orang Arab dan sebagainya. Kemudian ini yang paling penting dari konten ini ya. Kalau kita perhatikan ke Haji Madudin itu ya mungkin ya mungkin menyimak konten saya sehingga merevisi. Jadi narasi dan tulisannya berbeda. Padahal kalau secara tertib ya Haji Imaduddin itu sebetulnya membaca teks ini ya. Jadi tulisan ini dibaca atau di di audiokan ya. Walaupun dalam versi yang berbeda. Cuma ada hal yang paling krusial yang berbeda di situ. Ya. Yang pertama dari mulai urutan kitabnya. Ya, ketika menyebutkan kitab-kitab abad kelima yang tidak menyebutkan nama Ubaidillah. Kitab-kitab itu menyebutkan anak Ahmad tapi tidak ada yang bernama Ubaidillah. Layat Quran Nasabuna awil min zaman Ahmad bin Isa nalahu ismuhu kemudian disebutkan tiga kitab itu yang pertama al -Baidili. kemudian Al-Majdi yang ketiga Ibnu Toba Toba cuma yang berubah adalah kalau kita baca versi teksnya punya Kiai Haji Madudin itu ada bahasa kultu ya kultu ini adalah di bagian ke bawah ini ketika sudah melampirkan kitab yang ketiga yaitu al montakilah ya karya Ibnu Toba Toba kultu zakaru Abu Ismail Ibnu Toba Toba fi montakilati tolibiyah anna li Ahmad bin Isa Ibnan ismuhu Muhammad saka Nabi Roy maka narasi Ki Haji Wadudin di akhir itu fakutubu al ansabi fil kornil khomisi lam tadkur li Ahmad awla dan siwa Muhammad alladhi yaskunu birroy ini yang versi tulisnya jadi oleh Kiai Haji Madudin tiga kitab yang dia sebut yaitu Al Ubaidili, Tahdibul Ansab, Al Majdi, ya. terus kitabnya Muntakilatul uh, Muntakila itu dianggap hanya menyebut satu nama orang saja dari putranya Ahmad. Jadi tiga kitab itu adalah kitab abad kelima karena mualifnya itu semuanya wafat di abad kelima tahun 400 sekian ya, maka disebutnya kitab abad kelima. Tetapi, Kiai Haji Maduddin ditulisannya mengatakan bahwa tiga-tiganya itu, ya, karena ini adalah hadihil kutub itu adalah tiga kitab di atas itu, menyebut anak Ahmad cuma satu, yaitu Muhammad yang ada di Roy. Nah, kemudian itu kan keliru, Pak. Kenapa keliru? Karena ternyata dalam kitab Muntakila Tolibia itu, Ibnu Toba-Toba itu menyebut anak Ahmad itu dua. Satunya Ali di Romalah ya. satunya Ali di Romalah, satunya Muhammad di Roy. Maka tulisan Kiai Haji Madudin itu keliru sehingga dalam, dalam redaksi uh, audionya berubah kesimpulannya. Apa kesimpulannya? Tiga kitab itu ya, menyebut nama putra-putra Ahmad tetapi tidak menyebut Ubaidillah. Jadi kan berbeda pak antara tidak menyebut putra Ahmad kecuali satu yaitu Muhammad. Berarti tiga-tiganya menyebut hanya Muhammad. Dengan dengan narasi ucapannya yaitu tiga kitab itu menyebut putra-putra Ahmad, tetapi tidak menyebut nama Obedillah. Ya. Apa bedanya? Kalau dalam tulisan ini tiga kitab itu hanya menyebut satu nama. Kalau dalam narasinya Kiai Haji Madudin ya mungkin menyebut beberapa nama, entah satu, entah dua kan beberapa namanya ya. Tetapi tidak menyebut Ubaidullah. Oh, ya mungkin karena mau dinarasikan ke bahasa Arab ya. Mungkin penyebarannya kalau audio orang mungkin akan dengar. Ya, bagus lah ya bagus. Saya kira bagus ya. Walaupun tidak ada pernyataan. Saya keliru ketika menulis. enggak ada begitu ya. Walaupun ya keliru ya. Keliru fatal itu dan ya bukan diam-diam ya setidaknya kayak Haji Madudin di versi keduanya yaitu versi narasinya itu sudah menganulir atau sudah melakukan sedikit revisi. Ini namanya kajian ilmu, Pak, ya. Karena nanti kalau kita membaca satu kitab, kita tidak teliti, kita keliru mendeskripsi, mendeskripsikan, ya. Nanti kacau. Nanti eh, ketelat ketelitian kita dalam membaca kitab itu dipertanyakan. Ini baca satu kitab cuma mentelaah satu nama ingin melacak siapa saja anaknya bukan dibaca semua orang bukan membaca semua anak semua nama tapi satu orang saja yaitu Ahmad ingin tahu siapa saja anaknya kok gagal kan cuma nanya, uh, sebanyak banyaknya anak Ahmad ada berapa sih kenapa bisa gagal kan begitu kita kenapa bisa meleset yang menyebutkan dua kenapa disebutkan satu itu namanya kurang tahkik kan begitu kurang teliti karena muntakilah Tolibia itu memang agak rumit kitabnya dia itu tidak menyebutkan nama orang itu secara musyajar dari bawah ke atas atau bawah basat, dari atas ke bawah mamat, anaknya siapa saja mukidi siapa enggak begitu tetapi dia menyebut per daerah makanya disebutnya al muntakilah yang berpindah-pindah maka di situ eh, glossariumnya itu atau mappingnya itu adalah per daerah misalnya di romlah siapa siapa saja di situ Kemudian di Roy siapa saja di situ, di Basro siapa saja di situ, di Irak siapa saja di situ dan sebagainya. Maka memang harus teliti, harus dibaca semua. Kalau di kitab-kitab lain mungkin pernama ya Ahmad siapa saja anaknya dibaca di situ selesai. Maman siapa saja keturunannya selesai. Tapi kalau Muntakila ini memang agak unik ya. Dia menyebutkan itu yang diurutkan itu nama daerahnya. Jadi kita harus baca semua daerah kita harus dicek per daerah di daerah ini ada nggak anaknya Ahmad oh nggak ada di daerah ini ada nggak anaknya Ahmad oh nggak ada di daerah ini ada nggak ada di daerah ini ada nggak ada dari semua daerah ternyata dua daerah yang menyebutkan ada anaknya Ahmad berarti anaknya Ahmad ada dua yang disebut nah, karena kiamat ngebacanya satu yang diroy jadi keliru kesimpulannya ya saya salut kalau orang itu masih mengikuti perkembangan lah yang Artinya mengikuti perkembangan itu mungkin diam-diam kayak Madu ini memperhatikan ya siapa yang mengkritik dia gitu ya. Jadi dia juga uh, apa ya bahasanya ya walaupun tidak secara sore gitu. Uh, misalnya oh ya saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh ini itu bahwasanya uh, bukan Guzaini yang nyebut Bahwa dalam muntakila itu memang ada dua nama saya keliru. Uh, salut kalau begitu keimat ya. Jangan tiba-tiba berubah begitu ya tapi ya nggak apa-apa lah ya. Ini bukan ngebully pak. Ini saya mengapresiasi di tengah ya, Haji Madudin ngegas ya, Tidak akan terima dengan keputusan siapapun Tetap merasa paling benar Tetapi kalau sudah ketemu memang benar-benar keliru Ya dia tetap merevisi Walaupun ya secara sunyi dan senyap Maksudnya tidak secara terang-terangan keliru gitu Tiba-tiba dirubah gitu Dan siapa tahu siapa tahu kalau nanti Kiai Haji Madudin ketemu dengan argumentasi yang kuat tentang nasab Alawi juga akan berubah. Kan sudah biasa begitu dulunya kan mengakui, sekarang tidak mengakui, siapa tahu mengakui lagi, kan gitu. Seperti halnya Syekh Abu Bakr At-Turbani, At walaupun terbalik. Kalau Abu Bakr At-Turbani awalnya menolak lalu mengakui, kalau Kiai Madudin awalnya mengakui lalu menolak. Ya jika nanti kembali ke mengakui lagi itu mungkin menjadi yang paling yang paling unik ya biasanya ulama itu e, berpendapat lalu mencabut pendapatnya rujuk ya atau ada kol kodim ada kol jadid kalau Ki ini berpendapat lalu mencabut pendapat itu lalu kembali lagi ya ada kol lama kol baru kaul terbaru ya ya nggak apa-apa ya Allahumma dina ada sebil